Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan ya, yang masih penasaran dengan buah simpur atau buah sempur nih. Nah, sengaja saya carikan nih yang mateng di pohon, jatuh dari pohon ya. Tuh, mateng nih, buah apa, apel gajah apa ya tuh. Ini katanya sih bisa buat apa namanya itu keramas ya, buat rambut. Bisa juga dimasak ya, asal tahu caranya. Dimakan juga bisa, cuman ya kayak gitulah, nggak kurang enak tuh. Ini kayaknya ada lah bangsa 400 gram ya. Kita buka ya. Nih, tadi nyari mau ambil banyak, ternyata udah ada yang panen kali kan, atau pada jatuh pohonnya mau mati ya. Nih, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa nih? Buah apa tadi? Buah sempur atau buah simpur, atau yang mengatakan apel gajah ya. Bisa buat dimasak juga bisa, asal tahu cara masaknya. Buat obat juga banyak nih faedahnya. Tuh dalamnya ya. Fakta ya, ini udah matang nih. Sayang lagi puasa, kalau nggak puasa kita bisa makan tuh ya. Apa ya? Di ininya nih bisa buat dimasak tuh. Masak kari kayak gitu ya. Kita coba buka yang ini. Tuh. Tuh. Jadi dia kan kayak berlapis-lapis tuh ya. Tuh. Bagian dalamnya yang dimasak ininya nih, ini kalau nggak puasa bisa dimakan obat ya. Nih. Cuma ada satu tadi. Buah simpur nih kayak gini, ini udah matang nih. Kalau dia belum matang hijau. Kayak gini nih hijau-hijau, tapi lebih hijau muda lagi. Ya, silahkan nih faktanya ya. Gak usah komen pada video-video yang lain nanti tentang khasiat dan lain-lain.
Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.